Upaya paksa dilakukan adalah tanggal sekitar bulan Mei, meninggal tanggal 2. Baik, rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah didampingi oleh Ditrimpum Polda Jawa Tengah, Ditrimsus, dan Kapolresta Banyumas serta Kapitpropam akan melakukan doorstop terkait dengan penanganan meninggalnya tahanan atas nama Oke di Polresta Banyumas. Jadi meninggalnya itu upaya paksa dilakukan adalah tanggal sekitar bulan Juli, bulan Mei, meninggal tanggal 2. Kemudian kita telah bentuk tim. Tim yang kita bentuk adalah gabungan antara Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dengan Propam dan penyidik Polresta Banyumas. Penyidikan yang kita lakukan memang benar, di sana terjadi adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Jadi meninggalnya itu satu karena 10 orang tahanan dalam sel telah kita tetapkan tersangka, yaitu masyarakat. Kemudian sudah kita lempahkan tahap 1 yang menunggu tahap 2. Sedangkan kepada anggota itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin. Kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali, 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup, anggota telah melakukan pidana, yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Rekan-rekan sekalian, dari kasus ini menjadikan pembelajaran, sudah saya warning ke seluruh jajaran. Polda Jawa Tengah, Polri, salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan hukum. Tetapi tidak boleh anggota Polri kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Oleh karena itu menjadi komitmen kita untuk kita lakukan penyidikan secara transparan untuk jadi pelajaran sehingga institusi kita menjadi sehat dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat kita. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti sampaikan. Pak, terkait dengan proses hukum selanjutnya kepada anggota polisi dan tahanan hukumnya ini, yang 10 tahanan yang meroyok di sel kita lakukan sudah tahap 2, sudah jadi berkas perkara. Tahap 1 ulangi, tahap 1. Satu-satu. Kemudian yang anggota Polri hari ini 7 orang, 4 sudah cukup bukti terkait dengan pidananya. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Kemudian yang 4 lagi kena disiplin dan yang 7 kode etik. Jadi kalau namanya pidana itu kode etik dan disiplin tidak menutup adanya tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Itu prinsipnya. Oke, cukup? Pak, dengan alasan Luki Pak dari RRI terkait dengan alasan pengeroyokan yang dilakukan 10 tahanan itu apa Pak? Jadi di sana ada lalai. Jadi anggota Polri yang jaga kena disiplin lalai, tidak mengawasi tahanan. Ya. Kode etik dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pada saat proses penangkapan, dia ada salah satu 4 anggota terbukti untuk melakukan tindak pidana. Entah itu mukul dan lain-lain, wujud perbuatannya kita dalami dalam suatu berkas perkara pada saat sidang. Oke, cukup? Ya. 4 polisi yang jadi tersangka itu pasalnya apa? 170. Ini Pak, apa? Ada perbedaannya apa? Bintara. Untuk proses pidananya dengan internalnya apakah berbarengan atau mana yang didahulukan? Semuanya. Jadi pidana jalan, kemudian kita jalankan. Oke, cukup? Benar Pak dari CNN, Bapak. Mungkin nggak penyelidikan ini juga akan menarik keterlibatan pihak di luar kepolisian, Pak? Misal ada dugaan di situ dari pihak pendamping keluarga korban menyatakan ada rekayasa dari rumah sakit. Enggak ada. Oke, cukup deh. Matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.